the shape of legacy. With Jimny's legendary design, cruise across any terrain with style. The tough and remarkable exterior is built to withstand any obstacle. Halo Suzuki Family, oke langsung kita gas di Suzuki New XL7 tipe beta Matic promo di NIK 2023. Sisa mau ngabisin stok nih, yang kita punya stok itu di Suzuki XL New tipe beta Matic dan Alpha Matic. Yuk kita simak videonya berikut ini. Video kali ini mengenai promo Suzuki New XL7 tipe beta Matic dan manual NIK 2023, kemudian All New R3 tipe GL manual ini, karena kita mau coba angkat di tipe manualnya perbedaannya apa aja, terutama mengenai perbedaan dari potongan harga. Nah, yang terutama nih teman-teman boleh simak mengenai potongan harga dari Suzuki Cibinong. New XL7 tipe beta Matic itu dengan harga Rp294.900.000, kemudian XL7 hybrid beta manual dengan harga Rp283.900.000. Ini belum dipotong, kita start up mulai dari potongan di Rp35.000.000. Oke teman-teman, mau saya ulang lagi nih, OTR Rp283.900.000 untuk tipe hybrid beta manual. Kemudian untuk yang Matic XL7 beta Matic di Rp294.900.000 dengan cc 1500 cc, kemudian luasan kabinnya cukup lapang, kita unggul di headroomnya, kemudian legroomnya kita sangat lega banget nih. Untuk pembelian simulasi kredit Suzuki New XL7 tipe beta Matic, DP bayar cukup dengan 30 juta cicilan nih, coba gimana nggak murah, Rp4.817.000. Itu pilihan pertama ya. Nah untuk teman-teman nih, pilihan keduanya, cukup membayar Rp43 juta cicilan, Rp4.965.000 selama 5 tahun. Canggih kan? Hitungan cuma ada di Suzuki Cibinong. Info lebih jelas silakan cek di deskripsi video di bawah layar Anda. Oke, selanjutnya kita simak video mengenai promo Suzuki di Suzuki All New R3 tipe GL. Oke, langsung aja untuk tipe All New R3 GL manual dengan harga Rp251.800.000. Kemudian untuk tipe GL yang Matic itu di Rp262.800.000. Jangan khawatir, stok masih tersisa sedikit, nggak banyak, banyak tapi nggak sedikit. Untuk potongan harga kita start up dimulai Rp30 juta plus plus, ada yang bilang begitu plus plus, soalnya kita harus samain diskonnya ya. Nah kemudian untuk pilihan kita untuk paket kredit, ada beberapa pilihan. Untuk pertama kita tipe GL yang Matic dulu ya, dia mulai bayar DP Rp45 juta dengan cicilan Rp4.331.000 selama 5 tahun. Untuk 6 tahunnya di Rp4.016.000. Nah teman-teman jangan khawatir, kalau misal dirasakan masih terlalu mahal, saya masih ada pilihan paket yang kedua. Dengan membayar Rp25 juta, cicilan di Rp5.321.000 dengan 5 tahun. Bayar DP Rp25 juta, cicilan Rp5.321.000, teman-teman sudah bisa memiliki Suzuki All New R3 tipe GL yang Matic. Kemudian untuk tipe yang manual dengan harga Rp251.800.000, cukup dengan membayar DP Rp40 juta, teman-teman sudah bisa membawa pulang Suzuki All New R3 GL yang manual. Cicilannya itu di Rp4.468.000 selama 50 tahun. Nah, 40 juta tersebut sudah termasuk cicilan pertama. Suzuki Cibinong melayani pembelian di area Bogor dan sekitarnya. Buat teman-teman yang berdomisili di area Bogor dan sekitarnya, bila dirasakan membeli mobil di luar daerah Bogor, silakan pertimbangkan kembali untuk membeli mobil di Suzuki Cibinong Bogor, supaya teman-teman bisa dapat memonitor bagaimana proses pembelian Suzuki Cibinong
Cukup dengan menghubungi Arnan Suzuki di nomor 0812-8457-8209. Teman-teman silakan cek di deskripsi video atau link yang tertera di dalam deskripsinya. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan penawaran Suzuki All New R3 GL dan Suzuki All New R3 tipe beta. Hanya di Suzuki Cibinong dengan promo dan penawaran terbatas. Mumpung unitnya masih ada. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video. Silakan teman-teman bila mana memang ada kebutuhan untuk meminang Suzuki All New R3 GL dan Suzuki All New R3 beta, hubungi langsung di Suzuki Cibinong dengan Arnan Suzuki. Sampai jumpa di video selanjutnya.